Tokoh legendaris Tanah Abang, Muhammad Yusuf Muhy alias Bang Ucu, meninggal dunia pada Selasa 2 Januari 2024 kemarin. Beliau meninggal sekitar pukul 4 sore pada usia 76 tahun. Secara langsung, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dani Sukma menghadiri pemakaman tokoh Betawi itu di tempat pemakaman umum atau TPU Karet Bifak, Kelurahan Kartengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wali Kota mengenang Bang Ucu sebagai tokoh masyarakat penjaga budaya Betawi yang berkontribusi banyak untuk kemajuan di Kecamatan Tanah Abang. Dani Sukma menyampaikan rasa bela sungkawanya kepada keluarga yang ditinggalkan serta berharap keluarga diberi ketabahan sepeninggalan almarhum. Bang Ucu ini merupakan tokoh masyarakat, salah seorang penjaga budaya di Kecamatan Tanah Abang. Budaya yang berkembang, aktivitas yang berkembang saat ini gitu ya. Kemudian suasana kondusif, juga ada kontribusi beliau sehingga Tanah Abang itu menjadi lebih kondusif dan terkendali. Semoga kebaikan-kebaikan beliau bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan dibawa nanti ke kehidupan yang berikutnya. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.